regulasi yang ada dari pemerintah, dari BPOM semua, sekarang sepertinya kalau pandangan pribadi gue tidak memfasilitasi kebutuhan yang terus ada berkembang. Gitu loh. Kebutuhan dari musiknya, dari personalitinya, dari ininya. Sekarang kan akhirnya psikolog psikiater yang lagi banyak menangani isu mental health ini kan, which is orang cari yang bisa ngeluarin obat gitu loh. Nah akhirnya jadi blunder kalau kita tidak membiasakan ini sesuatu yang harus dibahas kayak ini. Iya. Gue jadinya ke apa ya? Satu sih ini agak keluar sedikit. Secara pertemanan itu jadi nggak sehat sih gue lihat. Satu juga salah satu instrumen penegak hukum menurut gue juga suka nyebar cepu-cepu yang nggak jelas. Yeah. Jadi mencurigai semua orang. Kita jadi ngerti nggak maksud gue? Jadi gue lucu sih gue denger kayak, hah. Jadi suka nyebar cepu-cepu yang nggak jelas. Jadi semua orang dimata-matain, tahu-taunya kita itu kan jadi nggak sehat semua. Jadi kita jadi curiga, lo cepu. Jadi teman-temannya jadi ngerti nggak sih? Ngerti. I'm not in the zone. Cuman maksud gue ngeliat itu jadi keresahan. Kok lo jadi gitu? Gue jadi gini. Ngerti gak sih lo? Kayak, siapa itu di belakangnya? Iya. Kan? Kalau gue tanya si cepu, gue berapa cepu kali? Cepu itu spy. Orang nanya, cepu itu positif negatif? Positif buat polisi, buat pertemanan negatif banget. Tapi gue pikir sih yang orang pakai atau orang edar, gue pikir sih dua-duanya hukumnya harus sama. Soalnya kalau orang pakai, saya gue pakai nih, lu teman gue, gue kan edarin dulu juga secara indirectly. Gue kasih tahu lu gue orang narkoba gitu, dan dia mulai interesting. What? Kan it happens all the time kan? Yes. Jadi kayak ini sih harus hukumnya harus berubah semua bro. Iya sih benar juga. Mendingan kalau dari menteri aja.